كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Sing mantak kita sekabehan
iki kudu sing bener-bener iman kepada Allah Subhanahu. Berarti perjalanan Isra Mi'raj iki pikiran kita loro. Lamun berpikir Isra Mi'raj iki ni kemampuan kudrat iradate Allah, pasti percaya iman. Siapa contohnya? Abu Bakar Siddiq. Lamun kita memikirkan Isra Mi'raj hanya berpikir ini kemampuan kanjeng Nabi Muhammad doang, orang bakal percaya. Siapa contohnya? Abu Jahal. Orang percaya. Kenapa? Karena ngukur ini kemampuan kanjeng Nabi doang. Kanjeng Nabi ku manusia, sing butuh waktu, butuh tempat, sing mantak orang percaya Abu Jahal. Tapi Abu Bakar Siddiq percaya. Kenapa? Karena memikirkan ini kemampuan kudrat iradate Allah Subhanahu. Termulia terbaik, tapi Anas lebih termulia terbaik. Baginda besar kita Muhammad. Bahkan kanjeng Nabi pada waktu Mi'raj deng langit ketelu kepada kalau Nabi Yusuf sempat kaget kanjeng Nabi ngedeleng mukanya Nabi Yusuf saking gagah luar biasa. Apa jarak kanjeng Nabi Jibril di manusia siapa ini belum pernah ngedeleng pada waktu kita selawase urip nang dunia iki dulur sampean Muhammad iki Nabi Yusuf. Ternyata bukan Jibril nyediakan kaca kon ke kaca kanjeng Nabi, ternyata gagah kanjeng Nabi dua kali lipat dibanding Nabi Yusuf. Si matak wajar kanjeng Nabi mah anta samsun anta wadun Fauqonur, cahaya di atas cahaya. Tapi lamun kita pengen dalam wajah raine kanjeng Nabi kita Muhammad, pas 12 awan pandanglah sorenya. Kira-kira bisa memandang orang? Orang bisa. Kenapa? Karena saking luar biasa nama kita besar kita Muhammad. Allah ya Nabi sana. Yeah.